Truk Fuso pengangkut paket bertabrakan dengan bentor di jalan lintas Sumatera. Bahkan pengemudi bentor sampai terseret belasan meter di bawah kolong mobil. Truk Fuso pembawa paket dengan nomor polisi B9173SYL yang dikemudikan Freddy bertabrakan dengan becak motor atau bentor pengangkut air galon isi ulang di jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor remuk dan pengemudinya terseret belasan meter di bawah kolong mobil truk. Sopir truk Fuso Freddy mengaku, dari jauh telah mengklakson, namun bentor berhenti di tengah jalan, sehingga dirinya kembali mengegas mobil yang dikemudikannya. Namun ketika jaraknya sudah mendekat, tiba-tiba bentor bergerak ke arah kelawan arah, sehingga dirinya yang kaget membanting setir hingga terprosok dan hampir terbalik. Saya dari udah kejauhan kan ini bentornya berhenti posisi. Iya. Nah, saya jalan paling sekitar 50, udah saya klakson, Bang. Berarti searah atau berlawanan? Bukan, berlawanan, dia dari sini ke sana kan. Oh, dia mau nyebrang. Enggak tahu mau nyebrang apa gimana. Berhenti di tengah ya. Berhenti kan. Nah, giliran saya udah klakson, berhubung dia berhenti ya saya tetap jalan biasa, Pak. Lah, giliran udah dekat dia ini nyebrang. Nyebrang. Nah, saya udah banting ke kiri tetap aja kena. Walaupun rem juga udah enggak ketat. Berapa lari gitu? Lari mobil itu. Sementara itu warga setempat Robi mengaku saat kejadian dirinya yang sedang di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara dentuman keras. Ketika keluar dia melihat ada seseorang di bawah kolong mobil sudah berdarah. Dan ketika dievakuasi oleh anggota Polres Tebo yang melintas, bagian kakinya tampak patah dan kepalanya berdarah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pas keluar itu sudah terjadi. Kami lihat kan pas itu korban sudah masuk ke bawah kolong mobil. Bawah kolong mobil terseret. Motor itu kayak becak. Itu pengangkut air. Pengangkut air. Pas kami tiba di tempat kejadian itu korbannya setengah sadar. Isinya itu lecet. Kepalanya keluar darah pecah kemungkinan. Pecah ya. Kakinya agak mungkin patah tadi itu. Tapi sadar ya. Masih sadar. Jadi dibawa pakai apa? Pakai mobil polisi itu. Mobil polisi. Arif Rizal, Jambi TV.